itu kecurian, ya. Apalagi kecurian di siang hari, model kecurian. Jadi setelah motornya kecurian, padahal motor udah cukup stang itu. Motor dari Jepang, kemudian yang bersangkutan korban ini ada waktu istirahat, ya. Istirahat, kemudian itu jam 12 siang. Dan kemudian jam 2 bangun, dilihat motornya sudah tidak ada. Yang diparkir di depan rumah, ya, di depan rumah. Parkir depan rumah. Sehingga korban melaporkan ke Polda, ke pihak kepolisian, ya. Jadi dengan adanya surat perlindung, kemudian dari Resmob, ya, melakukan pembentukan tim, ya, doping. Ternyata sudah unit 2 ini yang ditunjuk oleh Kasubdit Resmob untuk menindaklanjuti laporan tersebut. Kemudian dengan berbagai teknis dan taktik dari pihak kepolisian, ya, akhirnya tahu dari penyidik ini kan mempunyai database. Terutama dengan pencurian itu yang dengan menggunakan kunci P, ya, itu siapa, ya, rata-rata siapa. Ini kan ada gambaran. Dan kemudian juga ada saksi, ya, yang sudah disebut perangan. Ini kan ada gambaran juga. Ini juga ada identifikasi, ya. Itu semuanya kita kalikan secara holistik, ya. Dari keterangan-keterangan, baik itu keterangan saksi, ada petunjuk, gitu, dan ada data, gitu, secara holistik untuk dipelajari oleh penyidik. Ternyata penyidik berhasil menemukan identifikasi tersangka tersebut. Ya, ini ada dua tersangka, yaitu inisial J, ya, alias Adi, gitu, yang pertama. Ini adalah dari Lampung Timur, ya. Dan juga yang kedua adalah DPO, ya. Ini Andi, ini gitu, ya. Jadi kronologisnya, ya, seperti ini. Setelah penyidik dari Resmob mengetahui ternyata tersangka ini adalah ada tersangka sudah menjadi target, ya, target daripada penyidik karena sudah terlalu sering, ya, sering melakukan pencurian, ya, curang tersebut, ya, sering melakukan pencurian, ya, kemudian dicari, ya. Yang teman-teman tadi dua tersangka, ya, dan tersangkanya termasuk tersangka yang licin, ya, yang licin, karena tersangka ini apa namanya, setiap kita lakukan penyelidikan, kita lakukan penyelidikan dan sebagainya, dia paham. Nah, dia mengerti dan bagaimana dia itu berupaya untuk mensiasati lepas daripada pantauan penyidik. Dia bisa. Dan kemudian kemarin, ya, setelah kita kuat-kuatan di lapangan, ya, kita kuat-kuatan di lapangan, ya, antara penyidik dan pelaku, kita kuat-kuatan. Karena kita hanya membuntuti dia, karena dia adalah pelaku yang dari Lampung, dia kontrak di daerah Depok, ya, daerah Depok, ya, Depok ke daerah Depok, dan kemudian dia melakukan penjualan. Jadi dia ada rumahnya di kontraknya di gang, dalam satu gang, ya. Ini penyidik ini sudah mengungkit terus. Terus kemudian sampailah di rumah kontrakan pelaku, pelaku si C, si C alias Abi. Dan Abi ini setiap harinya, setiap jalan dia menggunakan senjata ini, menggunakan senpi. Senpi ini tidak pernah lepas, ya, tidak pernah lepas dari badannya senpi ini. Sama badai juga sama, jadi dua-duanya, ya, badai sama, ya, bukan, badai sama sendi, ini sendi lagi, ya. Kemudian pada saat tersangka JLS AD ini
kita pun duduk sampai di rumahnya, dia tahu bahwa di belakang ada anggota resmob yang mau menangkap. Akhirnya terjadi apa? Baku tembak, ya. Jadi tersangkanya sudah mengeluarkan 3 butir peluru yang ditembakkan ke arah penyidik. Ini selongsongnya. Ini selongsong. Nah. Ini sudah ditembakkan ke arah penyidik atau petugas, ya, petugas resmob. Jadi tembakan, ada mengenai tembok ya, ada mengenai tembok. Nah, kemudian karena jiwa daripada penyidik ya, jiwa anggota itu terancam karena dia sudah mengeluarkan tembakan, dan kita juga jangan sampai masyarakat juga menjadi korban. Akhirnya tugas tempat juga melakukan penembakan sama-sama penjawab. Jadi yang bersangkutan tersangka itu terkena tembakan petugas. Jadi ada pembinaan daripada petugas ini, ada pembinaan yang sampai petugas ini keselamatannya terancam. Jadi meninggal saat kita bawa ke rumah sakit. Innal hamda wa ni'mata laka.